を絶対に決める。Halo teman-teman, balik lagi dari gue Siptek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita lihat pemain baru. Ya, kita mulai dulu mungkin dari Jun Misugi ya teman-teman ya. Jun Misugi. Oke, ini Middle school Musashi ya. Shootnya 6400, dribble 5900 ya. Staminanya memang kecil ya, dari 988 ya. Passingnya 5990, tackle 5000, intercept 5200, speed 4700, power 5500, teknik 5500 ya. Low ballnya good, high ballnya normal ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini Misugi ini kok kecil ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya teman-teman ya, persis seperti Rivaul ya. Rivaul yang baru, yang Catalonia teman-teman ya, give everything. Jadi statusnya bakal naik 50%. Kalau staminanya masih banyak ya, bakal berkurang. Kalau staminanya juga berkurang. Ya, solidity type Japan 20%, skill baru teman-teman. Heroic overhead kick. Ya, heroic overhead kick. Ya, kalau teman-teman lihat ini animasinya sebenarnya mirip kayak overhead kick-nya Pierre ya. Overhead kick-nya Pierre ya. Kalau nggak salah tuh artistik overhead ya, gue lupa deh. Pokoknya Pierre yang warna biru ya. Oke, terus ada Noble Intercept, Magnificent Footwork. Ya, kalau teman-teman lihat ini momentumnya 465. Ya, high ball-nya. Kalau teman-teman mau cari low ball-nya Misugi, itu ada yang momentumnya 475. Itu lupa gue namanya. Ada ya, low ball-nya 475. Bonnya 3 atau lebih pemain. Toughness ya umum 1,5%. Terus 3 Jepang 1,5%. Jadi total 3%. Ya, tenacity 1%, bisa pakai skill kalau stamina tetap masih ada 1. Ya. Force momentum high flying shot 15%. Ya, 15%. Kalau kita lihat ini memang dia dapat high ball teman-teman, tapi low ball-nya yang good ya. Jadi teman-teman, puzzle-nya memang harus colok low ball ya, buat bola udara sama bola setengah ya, bola volley. Oke, kalau kita lihat ini Misugi ini plus 50% dari ini sih, menurut gua sih lumayan oke teman-teman. Sangat oke sih kalau gua bilang, cuman nggak OP ya teman-teman ya, nggak OP ya. Tapi untuk ukuran pemain middle school ini udah cukup bisa mengancam gawang musuh ya, bola-bola udara ya. Ini sih gua rasa sih 30.000 nggak bisa lah, ini 30.000 ya untuk status awal. Oke, kita lihat langsung teman-teman, kita mulai dari Owairan-nya dulu ya. Golden 23 Saudi Arabia ya. Kalau kita lihat dribblenya 2900 ya teman-teman ya. Staminanya 1122, shootnya 4300, passingnya 2800 ya. Defense-nya 24.000 ya. Tackle-nya sudah besar teman-teman, 8900, intercept 8200, block 7700. Fisikalnya 18.000 ya. Speed-nya 6600, power 5300, teknik 6000 ya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini sih sebenarnya back-backnya standar lah teman-teman ya. Memang tapi Owairan tuh memang dari dulu sebenarnya untuk secara status tuh nggak terlalu gimana gitu ya, karena dia rata-rata Owairan tuh yang bagus itu memang ada Inside Master gitu ya. Non Japan 15%, match up win bonus, ini dia teman-teman ya, 100% ya. Asumsi kalau kita menang, kalau kita menang match up ya, yang kepake malah attack ya, yang naik ya teman-teman ya. Jadi shootnya bisa 8700 ya, anggaplah 8700, power jadi 10.000 ya. Memang gede teman-teman ya, memang gede.
Cuman shootnya itu problemnya. Shootnya Owairan itu sense from shoot itu ya nggak terlalu kuat teman-teman ya, biasa aja. Itu masalahnya. Ya mungkin kalau Owairan ini kayak Xiao mungkin bisa nge-shoot dari jarak jauh yang tanpa mengurangi jarak itu mungkin oke ya. Maksudnya bukan ngurangin momentum ya. Ya karena kalau kita nge-shoot dari jauh itu kan memang momentum yang nggak turun, tapi status turun, itu ya problemnya. Secara status defense naik 100% itu gunanya apa? Kalau kita udah menang matchup ya buat apa lagi defense ya? Itu dia pertanyaannya, gue juga bingung sih sebenarnya ya. Bondnya 5 agility type plus 2,5% ya. Seperti biasa namanya Owairan tuh tukang ngeblok-ngeblok skill ya. Ngeblok-ngeblok skill. Jadi kalau yang ground shoot itu ngeblok satu skill kecuali high ball ya, flying shot ya. Aneh nih teman-teman, mestinya ngebloknya random skill gitu ya, baru oke lah ya. Ya ini low flying 70%, high flying 70%. Terus force momentum mungkin karena Owairan itu kayak begini, statusnya udah lumayan ya, force momentum. Jadi kelihatannya ngelewatinnya juga gak terlalu gampang. Ini kayaknya mau dicoba ya Owairan model baru ya. Ya mungkin club bosen ya ngasih Owairan tuh yang inset master sama apa namanya, inset master sama block skill terus ya. Mungkin dicoba yang baru teman-teman. Nah ini kita lihat ini Jin Arab ya, Vulcan stamina 1500 ya. Kalau kita lihat dribblenya 4200, shootnya 6200, passingnya 3800 ya, tacklenya 4700, blocknya 6200, intercept 3600, speed 4700, powernya 7300, tekniknya 5000, high ballnya very good. Ya jadi Vulcan ini memang terkenal bisa forward, bisa DF. Oke, ini solid agility type Japan 20%, super sub 50%. Ya, ini skill lama yang Vulcan. Ya teman-teman, jadi kalau dapat Vulcan ini, teman-teman colok low ball sama full power Vulcan Cannon yang S teman-teman. Itu kayaknya bisa dapat dari debut biasa kok. Ya. Jadi bisa dapat biasa. Kalau yang mungkin yang agak PR mungkin Jenny Tackle ya. Jenny Tackle itu adanya di Vulcan DC. Ya kalau kita ditambahin 50% berarti total shoot kurang lebih di angka 9400. Powernya 10.000 ya. Memang Vulcan ini powernya yang besar teman-teman ya, seperti Margus. Jadi powernya lebih besar daripada headernya itu di Margus DF yang sebentar lagi bakal dapat HA teman-teman bulan depan ya. Oke, Bond 3 agility type player 2,5%. Bondnya gampang ya, bondnya gampang. Stamina killer 20% ya, 20%. Kalau khas 30% ya, kalau nggak salah ini 20%. Forward plus 3% attack ya. Wakabayashi killer 10%. Ya kalau asumsi teman-teman, asumsi dengan semua nyala ya, Wakabayashi killer terus 50%, gua rasa sih bisa jebolin Zizo teman-teman ya. Cuman kalau ditanya ya, gua lebih megang khas daripada Vulcan untuk nyetak teman-teman ya. Karena Vulcan itu menang elemen. Ya kalau Vulcan khas, khas itu menang elemen. Kalau Vulcan itu dia memang elemennya sama, nggak dapat benefit lebih. Cuman dia dapat 10%, anggaplah 10% ini itu menang elemennya. Ya gitu, sebenarnya sih mirip-mirip sih teman-teman ya. Cuman stamina killernya memang Vulcan kalah ya daripada khas. Oke, kita langsung gacha aja teman-teman. Kita langsung gacha aja. Ya seperti yang gue bilang, karena gue bakal gacha karena gue butuh golden 23 yang warna biru. Ya karena gue waktu itu gue gak ngejar Owairan yang warna biru ya. Sebenarnya yang pasti ya Owairan warna biru ya. Ya Vulcan ini kalau dijadiin back sebenarnya sih gak terlalu maksimal teman-teman ya. Gak terlalu maksimal. Secara dia ada Wakabayashi killer, itu problemnya. Oke, kita keteng dulu. Ya jangan lupa Lusa teman-teman, Lusa ya, itu banner Brazil. Ya kalau dari 3 pemain baru ini teman-teman, ya kelihatannya orang paling tertarik itu sama
Vulcan kayaknya ya. Sama Vulcan, terus Misugi nomor 2. Nomor 3 itu Owairan ya teman-teman ya, kalau menurut prediksi gue. Ya mungkin teman-teman bisa beda. Ya kalau gue sih membaca peta pergacaannya seperti itu. Ya peta pergacaannya seperti itu. Kalau Misugi, gue nggak tahu jujur aja teman-teman, Misugi itu masuk ke limited apa enggak. Ya kalau ini sudah jelas, kalau ya kalau yang Arab ini Golden 23 ini jelas deh ini limited. Ya kalau Misugi gue nggak tahu limited apa enggak. Oke kita mulai dulu. Oh masih ada ketengan nih ya, masih ada ketengan. Ya, kita mulai dari friendly transfer seperti biasa teman-teman, supaya cepat dapet ya kan. Step 3 siapa tahu dapet dua-duanya sih kalau bisa sih ya. Ya tapi gue lebih ngincer Vulcannya sih. Gue lebih ngincer Vulcannya ya dibanding Owairannya. Nah ini dia. Pokoknya kalau friendly transfer udah rainbow atau nggak keluar Roberto flare bagus warna-warni, nah itu pertanda bagus. Oke kita mulai step 1. Kita kasih kaptennya dulu, Mark Owairan. Sah. Wah Junior Youth, Junior Youth. Oke kita lanjut. Owairan bau kayaknya nih ya teman-teman ya. Vulcan kayaknya nih, Vulcan jin Arab. Vulcan. Wah, Vulcan lebih. Wah. Bisa pikun asu sih. Wah, Zong. Zong. One SSR guaranteed. Oke, gua takut nih jujur aja nih teman-teman ya. Gua takut nih ya. Kayaknya harus keluarin yang lain dulu nih. Keluarin yang lain dulu. Nah, ini dulu dah, enggak apa-apa dah. Nah ini supaya dapat salah satu, supaya dapat salah satu one SSR guaranteed, one SSR guaranteed please. Oi gila, udah warna-warni sih gue udah semangat nih begini nih ya kan, berdua gitu kan, satu lagi. Ah Roberto yang nongol. Vulcan. Vulcan, Vulcan, Vulcan. 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 Oke. Okay. Vulcan cukup teman-teman. Yang dibutuhkan cuma Vulcan. Ya, lumayan irit teman-teman. Untuk lanjut lagi ke banner Brazil lusa. Ya, segini aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.